Ay, 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 ay. Sama tiang. Ini namanya genteng metal. Nah, ini modelnya begini nih. Ini harus pas. Tadi kita udah membuat emalan, jadi harus pas memasang genteng ini agar pas di sininya. Jadi langsung saja kita pasang gentengnya. Nah, ini udah rapi semua nih pemasangan reng. Ini tinggal memasang gentengnya aja. Tinggal masang gentengnya aja. Ini buat teman-teman, ini pemasangan tiang ini seperti yang di video sebelumnya saya udah pernah bikin. Ini bikin tiang buat kanopi. Ini begini doang nih. Ini tinggal dicowak, terus dimasukin, terus dibaut dengan ukuran 10 cm. Jadi pas untuk Cremona ini. Masuk kemari nih Cremona. Nah, ini juga sama, ini pas masuk kemari. Dan di pojok ini agar kita lebih ngirit bahan, ini kita tinggal pantek gini aja nih, ini kuat. Ke pantek, nggak usah pakai tiang, kita pantek ke dinding, coran. Kita dinabol atau baku beton, ini kuat sekali. Ini maksud saya di emal rengnya ini begini nih rekan-rekan, bagi yang belum tahu. Jadi ukuran genteng pas dengan reng ini, nggak lari nih. Ini bagus nih hasilnya nih, karena kalau kita nggak emal, reng ini lari, jadi nggak sama sama gentengnya. Kalau ini bagus nih. Ini udah hampir kelar nih pemasangan genteng. Sedikit lagi. Oke, rekan-rekan, karena ini udah hampir kelar, cara memasang kanopi dengan model Cremona ini begini caranya. Semoga teknik ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila dalam perekaman kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.